Selanjutnya nih, puluhan sopir dan penumpang yang melintas di jalan lintas Jambi-Palembang, Pondok Meja, Muaro Jambi, dilakukan cek urin oleh tim operasi antisipasi narkotika Polda Jambi. Pihak kepolisian juga mengikut sertakan sektor anjing pelacak untuk membantu pengecekan. Nah, razia narkoba tuh. Cuman informasinya, kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Operasi antik yang tergabung dari Ditres Narkoba Polda Jambi, Samapta, Bidokes, Polantas, menghentikan sejumlah bus hingga kendaraan minibus atau kendaraan pribadi yang melintas masuk maupun keluar dari Jambi. Adapun tujuan operasi ini dilakukan untuk mengecek sopir maupun penumpang bus yang membawa narkoba. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan cek urin terhadap para sopir dan penumpang. Demi mempermudah pencarian, pihak kepolisian pun mengikut sertakan satu ekor anjing pelacak atau K9 bernama Urko juga dikerahkan dalam razia ini. Kanif Operasi Antik Polda Jambi 2023, Kompol Burmawi, mengatakan dalam operasi ini pihaknya akan memeriksa kendaraan yang masuk ke Jambi, khususnya kendaraan dengan plat luar Jambi. Burmawi juga mengungkapkan berdasarkan hasil cek urin yang dilakukan, tidak ditemukan penumpang maupun sopir yang positif mengkonsumsi narkoba. Dalam rangka operasi antik 2023, kita melaksanakan kegiatan yaitu para pengguna jalan. Oh, pengguna jalan. Pengguna jalan yang mana kita beberapa mereka ada yang dicurigain, kita tes urin. Ada baik kalau penumpang maupun para supir. Oke, ini namun dari puluhan yang kita lakukan pemeriksaan, tidak diketemukan bahwa yang positif, semuanya negatif. Oke, ini sasarannya itu khusus bus-bus dan kendaraan yang plat luar BH, Pak ya? Atau semua? Itu dikhususkan ke plat-plat yang luar dan yang bus. Oke. Karena mengangkutkan penumpang. Ini juga dilibatkan juga satu ekor anjing pelacak, Pak ya? Iya, satu ekor anjing pelacak. Oke, siap. Fazil, Jek TV, melaporkan.